Selamat sore, Suster Jyoti. Selamat sore. Ya. Suster, saya dengar kalau Suster Jyoti akan kembali ke India. Oh ya, harus kembali. Oh, harus kembali. Sudah berapa lama di Indonesia? Sudah 3,5 tahun. 3,5 tahun, ya, terhitung belum terlalu lama, tapi bahasa Indonesianya sudah bagus sekali. Setelah kami datang ke sini, yang pertama kami tidak tahu apa-apa, tapi setelah kami datang ke sini, kami sudah punya banyak guru. Satu guru dari SD, satu dari SMP, juga kami belajar di Ubaya Universitas. Di situ juga ada dua guru, jadi ya, lumayan kami, saya bisa juga di biara dengan suster-suster saya praktik. Apa perasaan yang paling atau pengalaman yang paling berkesan selama di Indonesia dengan bahasa seperti ini juga, tetapi masih saya harus dengan anak-anak SD, lalu di situ saya lihat anak-anaknya, anak-anak sangat ramai, tidak merasa malu, semua akrab sekali dengan saya. Jadi ya, guru-guru juga, siapa saja saya ketemu itu semua akrab dengan saya. Jadi saya tidak akan lupa dengan suster-suster juga yang pertama selalu mendukung saya, ramah friendly dengan saya. Jadi saya akan tidak lupakan itu. Terima kasih. Berarti kami para suster juga cukup punya kesan tersendiri buat Suster Jyoti. Ya, Suster Jyoti sebentar lagi kan akan meninggalkan Indonesia. Kira-kira bagaimana perasaannya ketika mau meninggalkan Indonesia? Saya merasa tempat yang paling indah saya akan meninggalkan. Saya merasa agak saya akan terlalu ya, sedih, karena di sini banyak dengan banyak suster, lebih enak, semua pekerjaannya juga lebih bagi-bagi, lalu lebih tepat kerjanya semuanya. Lalu di orang-orang juga yang saya cintai, anak-anak yang saya cintai di paroki juga saya lihat kan, umatnya sangat apa namanya, di Bosi, itu semua saya sangat suka. Ya, Suster kan akan berangkat. Kira-kira apa pesan untuk misi Indonesia? Misi di Indonesia semakin berkembang, Suster tetap setia, semakin banyak panggilan. Amin, 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 amin. Ya. Baik, Suster, terima kasih untuk pengalaman yang dibagikan, pengalaman berkesan dan juga pesan-pesan untuk kami di Misi Indonesia. Dan untuk Suster Jyoti juga, selamat jalan, selamat bermisi kembali di India. Semoga suatu saat kita bisa bertemu kembali kalau Tuhan menghendaki. Iya, terima kasih Tuhan. प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, मेरे पिता मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा, दिल तुझको चढ़ाने लाए, से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो।